Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Kamarudin Ali, Guru Sejarah dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Kistab, Sabak Bernam. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang topik seni bina Islam di India abad ke-16 hingga 17. Anda akan menelusuri topik ini dalam bentuk dokumentari. Sehubungan itu, saya mengharapkan agar anda dapat mencatat nota penting sepanjang menonton dokumentari ini. Ini kerana pemahaman kita sebagai manusia akan lebih jelas apabila menonton dan mendengar sesuatu maklumat, kemudian mencatat maklumat tersebut demi memperkukuh daya ingatan. Ia sesuai dengan prinsip ilmu sejarah itu sendiri, iaitu catatan berhubung peristiwa lampau. Mari kita mulakan. Tajuk khusus topik ini ialah ciri-ciri seni bina yang terdapat di India pada zaman Mughal. Dua objektif penting dalam topik ini yang perlu dicapai pelajar ialah mengemukakan latar belakang atau konsep seni bina di India pada era pemerintahan kerajaan Mughal, menghuraikan ciri-ciri seni bina di India pada era pemerintahan kerajaan Mughal. Latar belakang seni bina Mughal. Ketamadunan sesebuah bangsa atau masyarakat dapat diukur menerusi sumbangan mereka dalam bidang kesenian, termasuk seni dalam bentuk binaan. Seni bina Islam yang terdapat pada zaman kerajaan Mughal dari abad ke-16 hingga 17 menggambarkan bukti keupayaan masyarakat Mughal memartabatkan keagungan tamadun atau empayar Mughal itu sendiri. Kerajaan Mughal diasaskan oleh Babur atau Zahiruddin Muhammad tahun 1526. Antara maharaja terkenal kerajaan Mughal ialah Maharaja Akbar 1556 sehingga 1605, Maharaja Shah Jahan 1627 sehingga 1657 dan Maharaja Aurangzeb 1657 sehingga 1707. Mereka memainkan peranan tersendiri dalam memutuskan dasar pembinaan fizikal sesuatu monumen seni bina Mughal bertujuan memberi kemudahan ibadah atau aktiviti kerohanian masyarakat. Selain itu, ia juga bertujuan menjadi pertahanan serta keagungan empayar Mughal itu sendiri. Terdapat 6 ciri penting dalam seni bina di India zaman Mughal, iaitu gabungan pengaruh luar dan tempatan dalam seni bina Mughal, penggunaan unsur air dalam seni bina, binaan kubah lebih berbentuk bawang, binaan menara sebagai unsur dekoratif iaitu sebagai tarikan, kualiti bahan binaan terjamin dan variasi dalam motif corak hiasan. Ciri-ciri seni bina India zaman Mughal. Yang pertama, gabungan pengaruh luar dan tempatan dalam seni bina Mughal. Seni bina zaman Mughal dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran masyarakatnya. Gabungan budaya atau pengaruh Parsi, Turki, Arab dan India jelas dalam seni bina Mughal. Contohnya, makam diraja seperti makam Humayun dan Kubu Merah atau Kota Merah, Red Fort, adalah campuran seni bina Parsi dan India. Mengapakah pengaruh Parsi atau Iran turut dominan dalam seni bina India? Hal ini kerana bahagian utara India mempunyai hubung kait rapat dari segi sejarah dengan wilayah Parsi.
penduduk dari Parsi dan Asia Tengah telah berhijrah serta menduduki beberapa bahagian India. Mereka kemudiannya menubuhkan kerajaan Delhi akhir abad ke-13 dan kerajaan Mughal abad ke-16. Hubungan antara kerajaan Safavid di Iran dengan kerajaan Mughal berlaku dalam bentuk perkembangan ilmu dan idea kesenian. Contohnya, pada zaman pemerintahan Maharaja Humayun, artis atau pelukis dari Parsi dibawa ke India seperti Abdul Samad dan Mir Sayyid. Manakala makam Humayun, arkiteknya ialah Sayyid Muhammad, merupakan warga Parsi yang turut terpengaruh dengan seni bina Hindu. Malah, arkitek Taj Mahal dan Kota Merah juga berasal dari Parsi, iaitu Ustaz Ahmad Lahori. Pelukis serta arkitek dari Parsi dan Turki bekerjasama dengan petukang tempatan, iaitu masyarakat India, menghasilkan gabungan keunikan seni bina tersendiri pada zaman pemerintahan Empire Mughal. Pengaruh seni bina tempatan berunsurkan budaya Hindu dalam seni bina Empire Mughal dilihat menerusi dekorasi arca, rekaan flora serta ukiran batu dalam seni binanya. Pengaruh kebudayaan ini memfokuskan kemegahan terhadap paparan fizikal bentuk seni bina itu sendiri. Pengaruh seni bina tempatan berunsurkan Islam dalam seni bina Mughal dilihat menerusi pembinaan kubah, pintu gerbang, jaliwak, tingkap berjaring dan kaligrafi dalam seni bina. Pengaruh kebudayaan Islam itu pula melambangkan kesederhanaan dalam seni bina India. Gabungan kedua-dua pengaruh budaya Hindu dan Islam dalam seni bina zaman Mughal ini menghasilkan keindahan yang melambangkan kesempurnaan terhadap monumen itu sendiri. Ciri-ciri seni bina India zaman Mughal yang kedua, penggunaan unsur air dalam seni bina. Seni bina India zaman Mughal turut mementingkan penggunaan unsur air. Penggunaan unsur air ini dibuktikan menerusi asas lokasi atau tempat sesuatu binaan didirikan. Contohnya, Taj Mahal dibina di tepi tebing sungai Yamuna atau turut dikenali sebagai Sungai Jumna. Selain itu, Kota Merah juga didirikan berhampiran dengan Sungai Yamuna. Faktor geografi strategik yang dimiliki sungai tersebut menjadikan ia dipilih sebagai tapak pembinaan monumen oleh Maharaja zaman Mughal bagi memaparkan keindahan seni binanya ketika itu. Penggunaan unsur atau elemen air dalam seni bina India zaman Mughal diterapkan bertujuan memaparkan pengaruh budaya atau kepercayaan dari perspektif Islam. Hal ini kerana berdasarkan perspektif Islam, kehidupan di dalam syurga mengandungi sungai-sungai yang indah. Justru, elemen air atau sungai yang dikaitkan dengan keindahan kehidupan di dalam syurga diterjemahkan cerapannya dalam seni bina India zaman Mughal. Di sekitar makam Humayun misalnya, terdapat taman yang menerapkan unsur air yang dikenali sebagai Chabagh. Pelan Chabagh adalah berbentuk kolam kecil di bahagian tengah yang dihubungkan dengan empat lajur saliran air.
Justru cabak memaparkan analogi kepada pandangan terhadap keadaan syurga atau taman abadi. Ia berikutan empat lajur saliran air tersebut mewakili gambaran empat anak sungai syurga, iaitu sungai air, sungai madu, sungai susu dan sungai arak. Selain makam Humayun, cabak juga terdapat di sekitar Taj Mahal sebelum menuju ke pintu utama istana tersebut. Ciri seni bina Islam zaman Mughal yang ketiga, binaan kubah lebih berbentuk bawang. Kebanyakan binaan masjid atau istana di India zaman Mughal memakai kubah berbentuk bawang. Contohnya, Masjid Mutiara di Agra memiliki tiga kubah utama. Taj Mahal pula sinonim dengan kubah yang besar. Manakala, Kubu Kota Merah memiliki dua kubah utama. Kubah kebiasaannya terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar memperlihatkan pandangan dari luar. Lapisan dalaman pula memaparkan lengkungan dalaman. Antara kedua-dua lapisan tersebut, terdapat ruangan kosong yang tidak kelihatan. Kubah pada bahagian lapisan dalaman berperanan dalam memperuntukkan komposisi keseimbangan bilik atau ruangan utama. Elemen kebudayaan Hindu dan Islam juga dikesan menerusi binaan kubah zaman Mughal. Bumbu kubah pada bahagian atas terdapat bentuk bunga teratai dalam posisi terbalik yang sinonim dengan kebudayaan Hindu. Manakala bahagian atas bunga teratai tersebut terdapat bulan sabit yang sinonim dengan kebudayaan Muslim. Ciri-ciri seni bina Islam zaman Mughal yang keempat. Binaan menara sebagai unsur dekoratif, iaitu daya tarikan. Binaan menara lazimnya sinonim sebagai tempat muazzin melaungkan azan. Pada zaman Mughal khususnya, era pemerintahan Shah Jahan, binaan menara lebih bertujuan sebagai unsur dekoratif atau daya tarikan terhadap sesuatu monumen. Menara utama yang dibina kebiasaannya adalah dalam jumlah genap, sama ada dua atau empat buah. Kawasan atau bahagian galeri menara lazimnya dilitupi dengan chatri, iaitu kubah berbentuk bawang yang mengembang. Menara kebiasaannya dibina bersebelahan masjid. Contohnya, menara di Masjid Mutiara di Agra. Di samping itu, binaan menara turut dikesan pada makam diraja. Terdapat makam diraja dilengkapi dengan menara yang didirikan secara khusus atau berdiri secara sendirian
seperti menara yang terdapat di makam Akbar. Menara tersebut terpisah daripada bangunan induknya yang menempatkan makam sebenar Akbar. Ciri-ciri seni bina India zaman Mughal yang kelima. Kualiti bahan binaan terjamin. Salah satu ciri penting seni bina di India zaman Mughal ialah penggunaan bahan binaan yang berkualiti. Batu pasir merah dan marmar putih merupakan bahan dominan binaan. Fasa penggunaan batu pasir merah dan batu merah dalam seni bina impian Mughal dilihat pada zaman Maharaja Babur, Maharaja Humayun dan Maharaja Akbar. Fasa penggunaan marmar sebagai bahan binaan dalam seni bina impian Mughal pula dikesan secara meluas pada zaman Shah Jahan. Ia bertujuan menggambarkan kemewahan seni bina ketika itu. Gabungan batuan dan marmar seperti batu merah dan batu putih, marmar merah dan marmar putih merupakan salah satu unsur dalam bahan binaan seni bina India. Contohnya seperti makam Humayun. Gabungan batuan dan marmar tersebut mampu mengurangkan bahan binaan Taj Mahal juga terdiri daripada batuan merah pada bahagian dinding yang diliputi marmar putih dan hitam. Penggunaan marmar putih sebagai bahan binaan Masjid Mutiara atau Masjid Moti di Agra turut menyebabkan ia dikenali sebagai Masjid Marmar Putih. Ia dibuktikan jelas menerusi setiap permukaan bahagian dalam Masjid Mutiara. Manakala di bahagian luar khususnya pada dinding Masjid Mutiara, batu pasir merah digunakan sebagai bahan binaan. Justru, penggunaan bahan binaan ini tampak sederhana tetapi indah dengan penggunaan lapisan marmar putih. Penggunaan bahan batuan merah sebagai struktur dinding seperti di Kota Merah juga bertujuan
mengekalkan struktur binaan tersebut supaya tahan lebih lama. Kepelbagaian atau variasi motif dalam corak hiasan juga merupakan antara ciri penting seni bina mural. Dekorasi menerusi corak binaan dalam seni bina India zaman mural adalah kombinasi corak, geometri yang tajam, kaligrafi ayat Quran dan corak aris arabesque, iaitu corak foliage seperti daun atau buah secara berulang atau berlapis. Gabungan ini penting dalam keindahan seni bina Islam. Berikutan, Islam melarang sebarang gambaran wajah, ukiran manusia atau makhluk bernyawa ke atas sesuatu binaan. Ukiran dan kaligrafi ayat-ayat Quran terdapat pada seni bina mural, khususnya di masjid dan istananya. Contohnya, Masjid Jamak di Delhi dihiasi dengan ayat Al-Quran pada mihrab dan dindingnya. Terdapat seorang jurukhat terkenal yang dipertanggungjawabkan mengukir kaligrafi pada Taj Mahal zaman pemerintahan Mughal. Nama beliau ialah Amarat Khan. Beliau memperoleh kenaikan gaji dan gajah atas perkhidmatannya dalam bidang kaligrafi. Ukiran geometri merupakan antara motif yang terdapat ke atas hiasan dalaman makam diraja. Ia dikesan pada bahagian siling makam Humayun serta permukaan lantai sekitar keranda makam yang sama. Motif atau corak bunga sinonim dalam seni bina India zaman mual. Ia dikesan menerusi dua kaedah utama. Pertama, menerusi ukiran di dinding seperti yang terdapat di Kota Merah. Kedua, menerusi hiasan di atas marmer menggunakan teknik Petra Dura. Teknik Petra Dura melibatkan proses menatah batu pelbagai warna yang dipotong ke atas hamparan marmer yang dipahat. Ia mengalami proses yang sangat teliti. Saksikan video penghasilan corak bunga menggunakan teknik Petra Dura ini. Corak bunga menerusi Petra Dura ini juga boleh dikesan di Taj Mahal. Kesimpulannya, seni bina yang dihasilkan oleh masyarakat Mughal memberi sumbangan kepada masyarakat dunia dalam menentukan ciri terbaik penghasilan sesuatu monumen. Kerajaan Mughal berjaya mempamerkan kehebatan tamadun dan agama Islam menerusi seni bina yang dihasilkan. Ia berikutan pengukuhan serta kewujudannya menjadi tarikan sebagai kawasan pelancongan sejarah yang popular hingga kini. Sebelum mengakhiri dokumentari ini, mari kita jawab soalan pengukuhan ini. Uraikan empat ciri-ciri seni bina yang terdapat di India pada zaman Mughal.
sekian